Berikut ini 4 panduan mendekati cewek di aplikasi kencan. Selain di dunia nyata, aplikasi kencan atau dating apps juga menjadi alternatif dalam memulai suatu hubungan. Alasan paling umum akhirnya memutuskan mencari cewek di aplikasi kencan pasti karena kemudahan, apalagi buatmu yang relatif sulit mencari waktu di tengah kepadatan pekerjaan. Walaupun aku termasuk nggak merekomendasikan cara ini sebagai yang utama, tapi jika tujuanmu sekadar ingin kenalan, beberapa panduan ini bisa kamu pertimbangkan, bro. Nomor 1, tentukan spesifik. Ada begitu banyak cewek di aplikasi kencan apapun yang kamu gunakan, namun di antara beragam nama aplikasi itu, cara kerjanya ya tetap serupa. Untuk memudahkan dan memperjelas targetmu, pastikan mulai dengan profil atau biodatamu yang spesifik, bro. Khususnya pada kolom deskripsi, jelaskan dengan lugas tentang dirimu dan cewek seperti apa yang kamu inginkan. Jika kamu seorang karyawan dan mencari seorang mahasiswi misalnya, cantumkan dengan jelas sehingga turut memudahkan para cewek menentukan pilihannya ke kamu. 2. Fokus pada nilai lebihmu. Ada beberapa aplikasi kencan yang memberikan porsi lebih pada penggambaran karaktermu. Manfaatkan fitur itu dengan maksimal, bro. Selain foto asli versi terbaikmu, isi juga kira-kira apa aja tambahan informasi yang membuatmu berbeda dibanding kebanyakan cowok lain. Jika kamu adalah seorang barista, berikan keterangan tambahan bahwa kamu menyukai espresso dan ahli menggambar pola latte art. Ini akan sangat membantu kesan awal tentangmu, terlebih di antara begitu banyak cowok lain dengan kemungkinan mereka juga punya kesamaan denganmu. 3. Hindari dominasi. Ini biasanya nampak dari cewek seperti apa yang kamu cari. Jangan menggunakan kata-kata yang bersifat memaksa, bro. Misalnya aja, harus, pokoknya, atau menjelek-jelekan karakter-karakter lain yang gak kamu sasar. Jangan sepelekan poin ini, bro. Karena siapapun dalam hal ini cewek di aplikasi kencan, pastinya dibatasi oleh komunikasi dunia maya. Di sinilah, jika dari profil aja kamu udah terlihat ingin mendominasi, padahal belum juga ketemu, maka cewek akan gak tertarik, bro. 4. Jangan mesum. Salah satu alasan para cewek langsung menjauhi cowok di aplikasi kencan adalah karena gaya pendekatan yang mesum. Gak sedikit dari kamu yang di awal menyapa dan chatting, malah membahas urusan seks, fetis, FWB, ONS, dan semacamnya. Bro, jangan norak dan berperilaku rendahan. Seperti banyak aku sampaikan di video-video lain, fokuslah pada membangun obrolan yang asik. Oke, itu bro, 4 panduan basic mendekati cewek di aplikasi kencan. Yang pertama adalah tentukan spesifik. Yang kedua, fokus pada nilai lebihmu. Yang ketiga, hindari dominasi. Dan terakhir, jangan mesum. Semangat ya bro, sampai jumpa.